Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi bersama Pak Supres. Sore ini Pak Supres
berada di Bali. Healing, healing. Istilahnya dari bahasa anak-anak sekarang itu healing. Nah. Bukan healing, Pak Supres. Sore ini kirim unit ya, tahun 2016, pesanan dari Pak Made Sukadana. Nah, kebetulan kemarin saya berangkat dari Surabaya, jam 1 dini hari, nyampe di Bali dan Pasar tadi jam setengah tiga sore. Nah, ini kebetulan sudah mendekati rumah beliau di daerah apa ya, Labuan Said. Kebetulan untuk mengarah ke sana ini, nah, kita melewati destinasi wisata, salah satunya di GWK, bukan GBK ya, kalau GBK di Jakarta ya, ini GWK, GWK itu ada di sana. Nah, itu patungnya ada di belakang sana, dan percaya, memang saya berada di Bali hari ini. Jadi, waktu itu tadi jalannya kebetulan macet, jadi pas satu arah, nah sekalian saya mampir ke sini, sambil foto-foto. Ngajak ikut konten di situ, gue bengkakan. Bengkak stres. Hei. Cek ngelamun aja. Iya, gak? Kamu. Oke, saya review sedikit tentang unitnya pesanan dari Pak Mahdi ini ya. Jadi, unit tahun 2016 ini upgrade variasinya. Untuk garnish depan ini sudah kita pakai chrome sama kumisnya. Dudukan plat nomor sudah LED. Kemudian fog lamp juga sudah kita pasang. Kemudian untuk pelek ini saya pakai peleknya Yaris ya, OM copotan ya, ini ori. Kemudian untuk second, tapi bannya ini kita baru, jadi untuk ban mesti saya pakai baru. Kemudian sekian sudah retract, wiper hermeless, kemudian handle juga chrome, kita terpasang. Kemudian talang air, antena siri biu. Untuk yang belakang ini garnish, belakang ini juga kita pakai chrome. Kemudian kamera mundur, nah ini sensor parkirnya. Kemudian ini juga lampu reflektor ini kita nyalakan, tadi kalau malam kelihatan nyala terang. Kita lanjut ke interiornya ya, lanjut interior. Untuk interior, ini barangnya tak pindah nang bagasi kabeh ben tak semrawut. Untuk interior, head unitnya kita pasangkan 7N ya, Android ini. RAM 2, kemudian alarm juga sudah kita pasangkan. Kemudian power window. Lanjut backlit jok. Nah, ini yang bikin saya berkesan itu ini warna joknya. Seperti kelihatan mewah, adem gitu. Jadi ini konsepnya kemarin sudah terpasang seperti ini. Bahan beliaunya cocok konsep seperti ini ya, udah langsung kita pasangkan di sini. Untuk unitnya sendiri ini tahun 2016 ini ya, kemarin di paket 115. Bagi teman-teman mungkin yang mungkin mau pesen unit seperti ini bisa nanti langsung hubungi Pak Supres saja. Karena untuk bahan yang ready warna seperti ini kosong ya, nggak ada ya. Kebetulan ada bahan lagi 50 unit, kalau minta seperti ini monggo segera nanti hubungi Pak Supres, langsung kita bikinkan. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga tadi kepada tim security yang di mana kantor Bluebird Jimbaran, kebetulan kan tadi unitnya ketika datang di Bali, sampai di Bali itu water, jadi saya sempatkan tadi mampir ke tanah, kemudian saya bersihkan sama teman-teman biar kelihatan bersih lagi, dan Pak Madinya puas. Ya mungkin itu aja untuk info dari Pak Supres. Terima kasih saya ucapkan pada teman-teman yang sudah mengikuti channel Pak Supres. Yang belum kesampaian untuk memiliki unit Kia Slimo ini, semoga selalu diberikan kesehatan serta kelancaran hidupnya. Amin. Sekali lagi terima kasih dan saya ucapkan selamat sore.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.